Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Riki. Saya dari Jakarta. Aslinya dari Lampung. Saya siswa kelas Juli 2021. Saya tahu Borneo sebenarnya sudah lama ya, 2018-an akhir sudah tahu. Kan sudah mencari. Saya tanya-tanya di grup-grup Facebook. Banyak yang rekomennya ke ini ke Borneo. Tapi saya telusuri lagi ke apa? Dari Google tanya-tanya, tapi yang muncul yang saya tertarik Borneo. Akhirnya saya nabung sampai 2021 baru kesampaian akhirnya ke sini. Saya di Jakarta itu sebenarnya sudah bisa menghasilkan uang dari servis handphone kan, tapi hanya sekedar ganti baterai LCD, terus software juga paling hanya flash atau bypass akun Google pola. Tapi kalau untuk kasus hardware kayak bongkar-bongkar mesin kayak gitu, nyari short atau istilahnya nyari yang komponen yang short atau power management yang lainnya itu belum belum paham. Setelah di sini saya baru paham semenjak masuk ke sini ke Borneo. Saya banyak belajar, misal dari belajar skema. Tadinya saya tidak bisa baca skema, nggak ngerti sama sekali. Terus bisa diajarin power management, ini power management dari AC power ini dibagi-bagi kemana, itu diajarin pengelolaan power itu kan. Dulu saya nggak ngerti itu power management. Belajar di Borneo ini ada step-stepnya ya. Waktu pertama kita baru sampai di sini. Hari pertama itu diajarin apa pengenalan alat dulu. Setelah pengenalan alat, ACP itu angkat cetak pasang CPU, MMC, AC power. Setelah itu ACP selama 5 hari. Setelah itu kita diajari skema, cara baca skema sama pengukuran. Sama setelah itu masuk power management kan, belajar power management. Dan setelah itu hari ke-13-nya bedah kasus. Jadi kita yang bawa kasus dari rumah, misalkan problem HP-nya, bisa diselesaikan sendiri atau ada dituntun sama ini trainernya. Selama belajar di sini bersama teman-teman semuanya ya, itu kita sering sharing gitu kan. Sharing apa ada yang belum paham, kita saling ngebantu untuk memahami. Kadang suka sampai malam itu begadang bantu teman yang belum paham itu kan, sering bantu ACP atau materi yang lainnya. Untuk teman-teman yang masih di sana yang ingin datang ke sini untuk belajar kursus handphone, jangan ragu lagi datang ke sini karena di sini kita bisa mengulang berkali-kali. Jangan khawatir tidak bisa ya. Karena kalau kita pas pertama masih agak bingung, kita bisa mengulang. Saya pun waktu pertama, bulan pertama itu masih agak ada yang belum paham, saya mengulang, akhirnya saya paham semua. Dan kita di sini bisa magang kan, bebas sampai kapanpun bisa magang di sini. Sekian perkenalan dan testimoni dari saya. Untuk teman-teman yang mau sini, silakan hubungi Pak Ahwan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.